Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Minute Inspiration bersama Muhajir. Lagi-lagi saya akan menampilkan benda ini. Kita dapat beramal soleh, bersedekah, infak, zakat dengan benda ini. Namun tidak sedikit manusia berbuat zalim dengan benda ini. Saudaraku, akhlak seseorang dapat diketahui dari caranya berurusan dengan benda ini. Mau tahu kejujurannya? Coba percayakan dia untuk mengelola benda ini. Atau mau tahu bagaimana dia tepat atau khianat dengan janjinya? Coba pinjami orang itu dengan benda ini. Mau tahu keegoisannya? Cobalah ambil alih tanggung jawabnya dalam mengelola benda ini. Mau tahu harga dirinya? Coba sering-sering kita ajak makan di restoran dan kita lihat seberapa besar inisiatifnya untuk membayar makanan di warung itu dengan benda ini. Mau tahu kezalimannya? Coba bekerja dengannya dan lihat bagaimana dia membayar upahnya. Saudaraku, ketika kita melihat orang itu terlihat baik, maka akan terkuak kepalsuannya ketika dia salah memperlakukan dengan benda ini. Kepalsuannya akan terkuak ketika berhadapan dengan benda ini. Atau sebaliknya, kebaikan hatinya akan terlihat bagaimana bijaknya dan baiknya dia memperlakukan benda ini. One Minute Inspiration, Muhajir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.